Hei, nungguin apa? Lagi itu bahas kentau. Dari kos. Dari kos ke sini berapa menit? Berapa ya? Tadi aku berangkat jam berapa ya? Oh, 4 menit kan lah. Kira-kira 500 meter. Wah, naik apa sih? Jam kaki. Lu gak lihat tadi? Kita benar pakai batik gak sih? Pokoknya iya. Ya udah, ayo. Itu udah apa? Udah mau kelas. Lagi ngapain di parkiran? Udah mau masuk kelas. Kelas apa? Rupanya kita ada kelas. Oh iya, iya ya. Gimana sih? Yaudah, ayo, yuk, 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 yuk. Kalian ngapain di sini? Bukannya ada kelas? Ini kan. Yaudah, ayo. Bentar. Apa? Baju kalian kok dimasukin sih? Kamu kenapa? Kan undang-undang gak ada peraturan. Gak, bagusnya di suara kita nggak lihat nih. Tapi kan udah galak kan di dalam. Tapi kan bagusnya begini kalau dia. Ya udah, kita kan udah mau kelas. Dijelasin di kelas ya gimana. Ayo, kelas dulu. Kelas dulu aja, kelas dulu aja. Guys, udahlah, bagaimanapun cara berpakaian kita, gak perlu diperdebatin karena jiwa nasionalisme gak perlu dilihat dari cara berpakaian kita, tapi dari diri kita sendiri. Ya juga ya, ini toh cuma pakaian aja, bukan berarti kita gak punya jiwa nasionalisme. Betul. Cara berpakaian takkan melunturkan jiwa nasionalisme kita. Kami generasi unggul masa depan bangsa.